warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indah menyapa kembali untuk menghadirkan harga-harga aglonema di salah satu nursery yang berada di daerah Kabupaten Bogor, Kabupaten Kecamatan Bogor. Gunung Sindur. Oke, Mas Firman, apa kabarnya? Alhamdulillah, Mbak. Sehat ya? Iya. Seger nih makin ya, abis seger tahun banget. Baruan ya. Mas Firman, langsung aja deh kalau saya to the point untuk melihat-lihat harga terkini, boleh. Apalagi untuk mereview harga sekarang kan juga ada yang berbeda dari ID-nya, terus udah gitu. Dari stok-stoknya juga saya lihat ini sekarang lebih banyak dan dominan didominasi sama lokalan. Iya, betul. Betul. Nah, untuk harga bagaimana? Untuk harga gimana ya? Nanti aja kita... Nanti aja ya, di review ya. Ada promo nggak yang akan ditawarkan? Promo mungkin kita gratis ongkir. Gratis ongkir? Iya, gratis ongkir Jabodetabek, minimal belanja 200.000. Jabodetabek saja. Di luar Jabodetabek? Subsidi 10.000. Subsidi 10.000. Oke, sahabat Indah, langsung aja kita simak untuk harga-harga terkini yang akan dipromokan dengan spesial edisi Januari. Langsung bersama dengan Mas Firman dan saya Indah Permatasari yang akan menghadirkan harga aglonema di Gunung. Nah, pertama nih langsung ngegemesin banget lihat-lihat aglonema Rinjani. Boleh sahabat Indah lebih mendekat. Ini semua yang lokalan ya? Lokalan. Nah, boleh diangkat nggak sih? Iya, boleh banget. Aduh, saya gemeteran. Kalau untuk harga dulu kan dihitung per daun, sekalipun dengan harga yang waktu itu terjangkau, tetap saja harganya di atas 2 jutaan. Iya. Nah, kalau untuk kali ini aglonema yang saya pegang di harga berapa? Itu 950. Nggak sampai 1 juta? Nggak, udah jangan. Wow, sahabat Indah, jangan dilewatin yang karakter lokal dengan lebar daunnya gede. Terus udah gitu stangnya pendek, dan untuk warnanya dinilai pun memiliki karakter yang lebih. Di harga 950 jenisnya Rinjani. Jangan khawatir, stok yang tersedia ada banyak. Ada, aman. Ada 9 dengan stok aglonema Rinjani. Ukurannya bagaimana? Nah, saya lihatkan ya, salah satunya seperti ini. Di harga 950 dan lebarnya 1 telapak tangan. Warna dasarnya tuh bagus banget ya. Iya, betul. Oke, 950 semua? Iya, sama. Sama ya. Selanjutnya ada lagi yang berukuran lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil. Ini dari Bonggol juga ya. Untuk bentuknya tetap... Kayak anak samping itu. Berasal dari anak samping. Meroset. Iya, betul. Goldennya sudah lebih hidup. Terus sudah gitu dari sampingnya memiliki stang yang lebih pendek. Di harga berapa Rinjani? Itu kita kasih di 675. 675. Iya. Dengan masih harga terjangkau untuk kelas aglonema kelokalan, Rinjani 675. Sebenarnya untuk aglonema ini tadinya berasal dari impor. Iya. Namun memang sudah dibudidayakan lebih banyaknya di Indonesia. Iya, betul. Oke, dan karakternya lebih tebal ya. 9,5 di harga 675 dengan dua variasi yang berbeda dari ukuran. Iya. Selanjutnya Widuri lokal. Widuri lokal. Lilin ya? Lilin. Widuri lilin asli lokal, kasta tertinggi pada pada Widuri. Iya. Di harga berapa? Itu kita kasih di 150.000. Ini? Cuma ada dua. Cuma ada dua yang asli lokalan, warna belakangnya, warna atasnya. Spesial banget sih kalau untuk stok yang satu ini. Iya. Di harga 150 jenisnya Widuri lilin. Oke, jarang biasanya tuh yang beredar Widuri merah. Iya. Terus kalau yang di sampingnya ada lagi lipstick. Lipstick. Peter Pan. Peter Pan. Iya. Di harga berapa? Itu kita kasih di 115.000. 115. Gedep aja nggak sih? 100.000. 100.000? Ya udah. Dikasih? Kasih. Wow, untuk harga yang sangat terjangkau dengan diskonnya di harga 100.000 jenisnya lipstick Greg. Karya lipstick dari Peter Pan. Lipstick Greg Peter Pan. Jadi masih termasuk kategori karya Bapak Greg Hambali. Betul. Oke, 100.000. Selanjutnya di sampingnya ada lagi Red Nancy. Red Nancy. Boleh ditunjukkan lebih dekat? Warna tulangnya merah-merah ya. Dengan warna tulang merah seperti ini di harga berapa ukuran calon indukan? Ini kita kasih di 650.000. 650.000-an. Iya. Tapi merahnya dapat. Salah satu aglonema koleksi yang punya warna bagus, terus sudah gitu warna semakinnya semakin besar, semakin golden. Iya, betul. 650 jenisnya aglonema Red Nancy. Cuma dua yang tersedia ya? Cuma dua. Dua yang tersedia seperti ini, boleh screenshot saja, hanya ada dua. Silakan tercepat bisa dapat. Terus ada lagi Reanita. Iya, ini yang tunggalan nih. Yang tunggalan. Ya, nanti kita ada yang rumpun. Ada yang rumpunan. Ini lebih bermakuk juga ya. Iya. Kalau dilihat dari atasnya warnanya merah. Merah. Kalau dari bagian samping agak lebih mencembung atau bermangkuk. Untuk harga 400? 400.000. 400 Reanita. Stoknya ada 3? Ada 3. Asli lokalan.
Oke, seperti ini di harga 400 jenisnya Rianita. Saya lihatkan kembali seperti ini dengan penampilannya. Oke, ini versi karakter daun-daun lebar. Yeah. Biasanya kan sahabat Ida nemuinya versi daun kecil, panjang, yeah, daun manjang. Yang ini agak lebih bermangkuk. Merahnya juga cakep banget ya. Cakep. Cakep banget. Dilanjutkan di aglonema. Kita, ini dulu nih. Boleh, ini tiara rumpun. Tiara. Harganya masih segini beneran. Iya. Ini isinya banyak loh. Rumpun 4, 5. Rumpun 4? Rumpun, iya. Rumpun 5? Iya, betul. Kalau yang rumpunan gini kan memang jarang ya dijual seperti ini. Harganya 600? 600. 600 ribu rumpun 6? Rumpun 5. Rumpun 5. Kalau dipecah-pecah artinya cuma sekitar 120 ribuan. Silakan sahabat Indah dapat lokalan besar hanya 600 ribu dengan rumpunan besar jenisnya tiara. Tiara. Lokalan. Lokalan. Nah, gede gini 600 ribuan. Selanjutnya ini Rianita. Itu iya Rianita. Ini kok lebih gede-gede banget ya? Iya, ini yang tunggalnya kita gede-gede banget. Ini Rianita tunggal. Mm-mm. Cakep banget. Bener-bener spesial banget sih kalau dari lebarnya. Ini bener-bener lebar banget, sahabat Indah. Warnanya kalau itu masih ada guratan hijau. Iya. Sementara ini warnanya lebih nge-full bagi. Berapa? Ini kita kasih di Rp750.000. Rp750.000. Untuk harga Rp750.000 hanya berapa yang tersedia seperti ini? Cuma satu. Cuma satu. Satu-satunya di harga Rp750.000, Rianita. Berdaun lebar. Iya. Bermutasi belum sih kategorinya? Bisa dibilang gitu ya. Bisa dibilang iya, seperti itu. Merah. Oke, jadi udah semi-semi ya. Selanjutnya dari Rianita lagi. Nanti kita yang di belakang aja. Oh gitu, jadi kita mundur lagi. Ya. Di sini ada aglonema Sultan Brunei. Sultan Brunei. Warnanya mantep. Sangat mantep. Sangat mantep. Lihat aja nih, warna dasar sampai besarnya punya warna-warna menarik. Iya. Kalau untuk harga berapa? Itu kita kasih di 200 ribu. 200 ribuan? 200 ribuan? Iya. Udah lumayan besar jenisnya Sultan Brunei, tapi dari warna adalah warna-warna spesial. Di harga 200 jenisnya Sultan Brunei. Sultan Brunei. Ukuran yang dihasilkan dengan stoknya itu semuanya ukuran-ukuran besar. Iya, besar, jumbo. Jumbo, tanian lokal juga tanian ya. Tanian lokal. Oke, tanian-tanian lokal kayak gini. Ini sama kan? Ini aglonema Sultan Brunei juga kan? Iya. Di harga 200 ribuan. Selanjutnya ada lagi Rianita. Itu Rianita. Berdaun panjang. Iya, betul. Kalau itu tadi berdaun beda, iya, beda karakternya. Kalau lihat nih karakternya ya, sama-sama Rianita, yang ini agak banyak beredar, iya, sementara yang ini agak sedikit jarang, limit. Iya, limit. Okay. Limited. Limited. Kalau rumpun? Ini di rumpun 6, kita kasih di 1,3. Rumpun 6, 1,3. Berarti masih murah ya. Murah. Dengan harga yang masih terjangkau juga di harga 1,3 juta dengan rumpun 6, udah gitu lihat aja dari bulatannya sendiri memiliki jumlah daun yang lebih banyak. Iya, banyak. Oke, 1,3 juta. Dilanjutkan di aglonema Stardust Orange. Stardust Orange kita nanti. Nanti? Iya, kita lanjut ke ini. Apa tuh? Red Imelda. Red Imelda. Iya. Kalau Red Imelda yang dipegang ini ada indukan beserta anakan. Iya, betul. Notanya berapa? Ini dari 500 kita kasih di 350. Dari 500 jadi 350. Iya. Spesial lagi nih. Di harga 350 Red Imelda masuk koleksi juga dengan satu indukan, satu anakan dan cuma ada satu yang cuma tersedia. Ada satu. Oke. Terus ada Siti Nurbaya. Siti Nurhaliza. Nurhaliza Banjarbaya. Nurhaliza ini ya. Nurbaya yang pink. Yang ngepink ini. Tapi kita dapat Siti Nurhaliza. Oh gitu, mungkin Siti Nurhaliza yang sudah bermutasi. Iya, mungkin. Oke. Seperti itu. Kalau nota awalnya Siti Nurhaliza warnanya udah ngepink banget, ya mungkin saja bisa jadi iya, yang tadi dibilang ya, mutasian. Kalau untuk rumpunan berapa? Ini kita kasih di harga 900.000. Ada berapa isinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6? 6. Di harga 900.000? 900.000. Dilihat yuk, warnanya sih sudah, menurut saya sudah seperti Siti Nurbaya iya, ya. Betul. Di harga 900.000, jenisnya aglonema Siti. Siti. Oke. Setelahnya kita ke sebelah mana lagi? Kita lanjut ke ini dia. Rumpunan. Rianita. Rianita. Rumpun-rumpunan mewah. Kalau langsung pajang gini, berapa harganya? Ini kita kasih di 1.650. 1.650? Gede ya? Besar. Isinya ada satu, dua? Satu,
tiga? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 6. Di rumpun 6 di harga 1.650.000. Warna-warnanya sudah merah, lebih merah. Di harga 1.650 isinya ada lebih banyak. Iya. Pokoknya bisa dijual kembali. Iya. Oke. Okay. Pecah-pecah aja pokoknya. Pecah-pecah aja dan nempel bonggol juga. Mau lihat stoknya tersedia, ada 4 yang rumpunan, iya, tapi warna-warnanya sama-sama ngejreng. Sama. Oke. Okay. Jadi nggak perlu yang saya pegang, tapi semuanya pun kualitasnya pun sama. Oke, okay, selanjutnya ada lagi? Hot Lady. Hot Lady. Di harga berapa Hot Lady? Ini Hot Lady kita kasih di 600.000. 600.000? 600.000. Boleh dinaikin sedikit? Iya. Untuk lihat berapa isinya? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 5. 5 yang tersedia pada Aglodema rumpunan Hot Lady di harga Rp600.000. Boleh diputar lagi ya? Saya putar seperti ini, yuk. Lihat penampilan yang lebih detail lagi di harga Rp600.000 dengan rumpun 5. Dapat? Terus, berapa banyak isinya stoknya? Stok kita Hot Lady ada 3. Ada 3. 1, 2, dan di belakang. Iya, ada di belakang. Kalau yang di belakang ini warnanya seperti hampir-hampir Hot Flaming ya. Mm-mm. Boleh ya di lebih dekat lagi di harga sama-sama Rp600.000 dengan sama-sama rumpunan. Rumpun. Selanjutnya kita kemana lagi? Kita ke sana ya? Ke sebelah sana. Sahabat Indah, ada lagi Hugues yang punya karakter-karakter lebar. Terus udah gitu memang koleksinya pun banyak paling dicari. Iya. Kalau untuk Aglonema Hugues, stang pendek, berdaun lebar, dan bergaris merah, di harga berapa? Itu kita kasih di 500.000. 500.000? 500.000. Dengan harga yang sangat terjangkau untuk kelasnya Aglonema Hugues di harga 500.000. Untuk saya pribadi pernah beli harga kurang lebih seperti ini, untuk dibesarkan harganya melambung tinggi. Iya, betul. Oke, silakan dilihat di harga 500.000 jenisnya Aglonema yang berprospek. Iya. Oke, ini ada 4 yang tersedia ya? Ada 4. Semuanya berasal dari bonggolan ya? Bonggolan. Oke, 500.000. Selanjutnya ada lagi Ruby. Ruby, iya betul. Ruby Compacta. Di harga berapa Ruby Compacta? Ruby Compacta kita ada 2 varian harga. Uh-huh. Itu yang besar kita kasih harga di 200.000. Yang saya pegang termasuk besar. Yeah. Dengan kategori yang lebih besar di harga 200.000. Ruby Compacta, saya lihatkan kembali dengan ukuran agak kecil. Yeah. Kalau untuk ukurannya agak kecil di harga berapa? Itu di 170. 170, jadi harga bertahap ya. Yeah. Di harga 170, boleh di screenshot terlebih dahulu kalau menginginkannya. Selanjutnya untuk harga 200.000 tadi yang sudah dipegang. Oke, sama-sama berdaun bulat ya. Sama. Sama. Nih, kita lanjut ke koleksi. Koleksi. Iya. Koleksinya siapa nih? Koleksinya kita ya. Oke, termasuk kategori yang apa nih? Ini termasuk yang wet-wet pokoknya. Wet-wet berarti rare item ya. Rare item. Nah, kalau untuk rare item di harga berapa dan apa ini ID-nya? Hot Lady White ya. Hot Lady White. Kita kasih di 2,8. 2.800. Boleh dideskripsikan bagaimana penampilannya? Iya. Uh-uh. Oke, okay. Kalau dilihat sama saya sih ada satu indukan besar. Mm-mm. Jumlah daunnya dia lumayan sudah banyak. Iya. Ditambah ada anakan. Ada anaknya. Ada berapa? Anaknya ada 1. Ada 1. Satu indukan, satu anakan berukuran besar. Boleh dilihat terlebih dahulu dari besarnya dan dari jumlah daunnya. Di harga 2.800.000 kategori rare item. Oke, cuma 1? Cuma 1. Satu-satunya berarti artinya sangat terbatas sekali ya. Terus cavalry apa golden law? Itu golden law. Dijual enggak? Kita jual aja kalau di harga berapa nih? Di 300.000. 300.000. Dapat calon bibitan, iya, jenisnya Golden Love tapi arah-arah Cavalry di harga 300.000 dan hanya ada 1. Cuma ada 1. Cuma ada 1. Selanjutnya untuk Aglonema Lady Valentine. Lady Valentine tapi versi lokalan. Lokalan. Dan kulturan ya. Kultur. Kalau untuk kultur-kulturan cakep banget ya karena dengan susunannya memang sangat rapi. Iya. Kalau untuk harganya berapa? Itu 35.000. 35.000. Terjangkau di harga 35 jenisnya Aglonema Lady Valentine versi lokal. Terus ada harga promo? Nanti kita bikin paketan ya. Bikin paketan. Kalau super wet berapa? Super wet itu 40.000. 40.000 harga satuan ya. Satuan. Oke, 40.000 Aglonema super wet. Untuk stoknya aman ya? Aman. Aman. Ada Red Katrina original? Red Katrina original. Di harga berapa? Itu di 35.000. 35.000-an. Oke, untuk harga 35 jenisnya Red Katrina original, ukurannya dan susunan daunnya sangat rapi.
selanjutnya ada Red Borju. Red Borju. Di harga? Red Borju-nya di samain aja. 35. Samain aja, 35-an. Ini terjangkau, dapat 35 tapi dapat koleksi-koleksian yang lokalan ya. Iya. Di harga 35, Red Borju. Red Borju kita lanjut ke Wet Anjamani? Wet Anjamani. Berapa Wet Anjamani? Sama, 35. 35 juga. Masih dengan harga yang sama, di harga 35-an masih kulturan lokalan. Iya. Oke, silakan dilihat 35. Terus ada paketnya bagaimana nih? Kita paketin ya. Heeh. Kita paketin 100.000 dapat 4. Ini kan ID-nya ada 2 3 4 5 6. Ada berapa ID ya? 1 2 3 4 5 ya? 5 ya? Oh, iya. Oke, ini 1 2 3 4 5. Oh iya betul 5. Kalau untuk harga yang dipaketin ini boleh di mix terserah atau bagaimana? Enggak. Kalau di mix kita harus satu ID itu satu ya. Jadi bisa satu ID tiga itu nggak bisa. Atau jadi tidak ID boleh dua. Double ID ya. Oke, jadi kalau sahabat Indah kepengen beli harga-harga murah, ada dengan harga terjangkau untuk Aglonema, satu Lady Valentine, satu Super White, misal gini ya, satu Red Borju, dan ada satu Red Katrina original. Betul. Ini di harga 100.000 dapat 4. Tapi kalau buat koleksian sih kenapa enggak? Iya, karena betul. Sudah terjangkau. Mm-mm. Terus kalau misalkan bosan pengen yang white-white, boleh? Boleh. Ini 100.000 dapat 4 juga? Silakan untuk harga kalau saya hitung-hitung tadi antara 40.000, 35 sudah 75. Iya. Ditambah lagi 35 sudah lebih dari 105. 105. Dan ditambah dengan satu lagi artinya hampir 150.000-an. Iya, hampir. Tapi cukup bayar 100.000 sudah dapat 4, diskon langsung 50.000-an. Dapat? Silakan kita lihat yuk. Dan pembelian buat ditanikan atau mungkin untuk dijual kembali, mungkin harga buy nego boleh ya? Iya, boleh. Oke, jadi yang pasti harganya di bawah itu. Iya. Silakan dilihat, stok tersedia, jenisnya kulturan, lokal khas Gunung Sindur. Selanjutnya? Ini kita lanjut di Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Di nota berapa Siti Nurbaya? Siti Nurbaya itu kita kasih di 100. Di 85.000. 100 harga normalnya. Iya. 80? 85.000. 5.000 dengan harga diskonnya. Diskon, iya. Oke, di harga 85 jenisnya Siti Nurbaya koleksian klasik. Iya. Oke, untuk ketersediaannya cukup banyak untuk promo-promonya. Jadi iya. Nggak bakal kehabisan ya? Nggak bakal, stok aman. Oke, stok aman di harga 85.000. Silakan lihat stok yang tersedia jauh lebih banyak. Lanjut, ada lagi? LOD. LOD. LOD-nya jumboan. Jumbo. Ini yang lokalan juga. Di harga berapa? Ini kita kasih di 175. 175. Sudah besar dengan warnanya mutasian di harga 175. Berukuran jumbo. Jumbo. Dan lokal. Lokal. Oke, 175. Stok aman. Cuma ada 3. Cuma ada 3. Iya. Jadi harus tercepat ya. Iya. Biar dapat yang gede-gede tapi harganya murah. 175-an. Selanjutnya ada Widuri Orange. Widuri Orange. Ini yang tunggalan. Tunggal. Di harga berapa yang tunggalan? Itu kita kasih di 350. 350? Wow, dari harga 450 jadi 350. Tapi yang ini sudah rawatan lama rawatan ya. Rawatan lama. Di harga 350 kita bantu hitung dari jumlah daunnya ada 2 di bawah, 4, 6, 8 mau ke 9. Minimal 9 di harga 350.000-an. 350. Stoknya? Stok aman. Aman? Ada. Warna orange? Dilihat lebih dekat di harga 350. Iya, betul. Kenapa saya gituin kalau enggak detail kan kasihan orang yang penasaran gimana sih wujudnya gitu. Selanjutnya ada lagi SO. SO. Untuk SO yang saya pegang tunggal. Tunggal. Di harga berapa? Itu di harga 325. 325. Mm-hmm. Keren. Ini lebar di harga 325 jenisnya Stardust Orange. Yang tunggalan. Terjangkau loh ya? Iya, sangat-sangat. Sangat-sangat terjangkau. Ini sama ya? Sama. Yang lokalan kan? Lokal semua. Ini versi warnanya tuh bagus banget. Iya. Oke, 325. Beli 2 600 enggak? Beli 2 600 enggak. Enggak. Jadi harga net ya. Harga net. Kalau untuk Stardust yang rumpun 2. Itu yang rumpun 2 di 550. 550. Kalau mau beli 2 lebih murah artinya ya. Untuk rumpun 2 550. Kalau tadi kan 325, kalau beli 2 kan 650. Iya. Sedangkan ini 550 tapi dapatnya 2. Oke, dapat. Kalau mau yang ini lebih murah, lebih terjangkau. 550. Udah gitu dapatnya bonggol. Iya, dapat bonggol juga. Dapat bonggol.
Ada banyak dengan rumpun 2 dan ada lagi rumpun yang jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Isinya berapa nih? Ini rata-rata rumpun 3 ya? Rata-rata rumpun 3. Iya. Kalau untuk harga rumpun 3 di harga berapa nih? Ini kita kasih di 1,4. 1.400.000. 1.400.000. Wah, keren. Berat banget. Untuk harga 1,4 isinya ada minimal ada 3. Minimal 3. Jadi kalau misalkan ada lebih itu artinya bonus. Ya, insya Allah di bawahnya jarumnya banyak. Jarumnya banyak. Ya. Biasanya kalau bungkul-bungkul besar gini banyak diincar karena lebih mengutamakan bungkul ya. Yang bisa menghasilkan ATM lebih. Ya. Oke, di harga 1,4 juta. Silakan dipilih Stardust Rumpun. Kalau di sebelah sini bisa lihat juga ada aglonema yang ber-ID Siam Paragon. Siam Paragon. Di harga berapa Siam Paragon? Siam Paragon itu di 150. 150. Mm-hmm. Sudah banyak ternyata isinya ya. Rumpun. Rumpun. Tapi kalau udah diginiin cakep banget ya. Apalagi kalau pakai pot-pot keramik iya, gitu betul. Ya. Di harga 150 jenisnya aglonema Siam Paragon. Nempel bonggol? Nempel. Rumpun ya? Iya. Kalau Emerald. Emerald. Di harga berapa Emerald? Itu Emerald di berapa ya, Mbak? Bingung kita. 90? 90. 90 dikasih. Oke, untuk harga Rp90.000 untuk aglonema Emerald berstang pendek, berdaun lebar untuk warna semi mutasi. Oke, untuk ketersediaannya sangat terbatas, iya. Hanya ada 6. Ada 6. Yang tersedia. Oke, selanjutnya ada lagi Big Leaf. Big Leaf. Kalau untuk Big Leaf di harga berapa? Itu kita kasih di 250. Ini Big Leaf apa Morodotlok sih? Big Leaf. Big Leaf. Iya. Harganya 250, tapi 250. Untuk warnanya bisa dinilai ya apa agak adanya. Kehijauan, agak iya. Kehijauan. Oke, 250 tapi terjangkau dari harganya. Mm-mm. Dan sesuai dengan kualitasnya. Oke, 2,5-an.